Oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau in-depth tour nih ke kalian. Ini ada beberapa katana di depan gue dan ini kondisinya mulus banget. Jadi dan ini yang ini masih dijual. Kalau yang ini udah sold. Tapi gue mau liatin ke kalian kayak gimana sih kondisi katana untuk saat ini. Dan ini masih ini dia bagus banget. Yang ini tahun 98 dan ini warnanya yang merah gini. Ini kalau 98 tuh bedanya di stikernya nih sama yang 2000-an itu udah beda. Dan kalau yang 2002 setelah 2002 itu velgnya udah alloy wheel kayak yang di sebelah sana. Nanti kita lihat yang ini dulu nih, masih kaleng orinya nih warna putih. Dan nih kolongnya masih bagus mulus. Nah ini nih bunyi pintunya itu yang bikin enak. Dan dalamnya tuh masih rapi banget nih guys, kayak gini. Ini bisa bikin kalian mengingat masa lalu kalau kalian dulu sering naik katana. Kayak gue itu dulu sering banget naik katana untuk nebeng temen. Nah ini udah ada AC-nya. AC-nya puterannya cuma satu gini. Dan ini ada tiga mode kecepatan semburan anginnya. Ini kisi-kisi AC di tengah. Lalu nah ini juga ada tempat penyimpanan kecil di dalam. Head unitnya juga sudah diganti, ini bisa USB dan AUX. Ini empat buah asbak, ini lighter dan transmisinya di sini. Ini 5 percepatan. Handbrake-nya posisinya ada di sini. Ini setir masih ori. Dan yang gua suka banget dari katana kalau masih mulus banget itu speedometer-nya itu simple dan mengkotak, terus kayak bersih ya gitu, jadi simple banget. Dan ini ya setirnya mirip-mirip carry kayaknya, ini nggak apa-apa. Nah ini nih, ini kan baris kedua. Dulu gue ingetnya joknya itu masih kanan kiri. Nah sekarang itu udah madep ke depan kayak gini. Dan ternyata dulu berarti yang gue naikin itu tipe DX, karena kalau tipe GX itu udah ngadep ke depan kayak gini. Dan legroomnya itu cukup luas loh guys. Jadi ya kayak gue juga mungkin masih nyaman-nyaman aja. Cuma emang kakinya pasti agak nekuk karena dia posisinya rata banget. Dan di belakang juga udah ada speakernya. Yang depan belum ada. Nah untuk buka kap mesin itu tuasnya ada di dalam console box seperti ini. Di bagian depan penumpang. Dan penumpang depan tuh juga udah dapet hand grip depan gini. Nah ini atasnya nih guys cukup simple nih. Dan ini like headroomnya luas banget. Nih headroomnya tuh masih jauh banget karena ini atapnya. Nah mesinnya ini sama kayak carry atau Karimun dengan kode F10A 1000cc 4 silinder. Ini posisi penempatan mesinnya juga cukup tinggi. Ini dinamo alternatornya tinggi, terus dan posisi aki ada di situ. Itu dongkrak pun ternyata gue baru tahu ini ada di dalam kap mesin. Gue kira ada di belakang, tapi kan belakang juga bannya adanya di luar. Jadi ya ini sekalian diisi. Lanjut ke tangki bensin. Ini tangki bensin kuncinya benar-benar masih di sini. Jadi kalian harus buka keluar dari mobil, nggak ada tuasnya. Tapi ini buat nostalgia asik banget sih kalau model-model kayak gitu. Nah ini bannya model konde kayak gini. Dan ini ada covernya. Ini velgnya juga masih sama. Ban serepnya. Kita lihat bagasinya.
Negasinya kecil sih. Tapi ini kalau jok baris kedua dilipat, ini bisa lumayan luas jadi ini. Ini gimana lipatnya? Oh, ditarik gitu ya? Tarik dulu ya. Nah. Oh, bisa jadi kayak gitu. Ya, ini jadinya lumayan luas. Dan kalau nggak salah ada peredamnya ya? Ada peredamnya. Nah, peredam ala-ala dari Suzuki. Oh, ini yang tahun 98. Kondisinya masih kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat ke yang 89. 89. Ini dia yang 4x4, jadi Jimny apa katana? Jadinya ini bukan katana tapi Jimny, cuma emang ini atasnya juga yang tinggi, jadi di dalam tuh headroomnya enak luas. Gue nggak bayangin kalau yang tipis gitu headroomnya kayak apa, karena ini aja udah enak gitu loh, tinggi. Terus di sini juga ada penahannya nih di tengah besinya. Wah, joknya ini loh model kayak gini nih. Ini gue pengen nyari ini kayak gini nih. Joknya masih bagus banget, baunya juga enak. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga. Pokoknya enggak beda jauh sama katana yang tadi sebelumnya ini. Head unit juga udah diganti untuk menyesuaikan zaman, bisa USB dan AUX. AC. Nah, ini nih guys, beda ini. Ini 4x4. Ini juga sama, kisi-kisi AC ada di sini. Tempat penyimpanan kecil, dan ini kondisinya antik banget. Oh, tuas AC jadi di sini guys. Nah, kalau setirnya ini juga agak beda nih sama yang katana tadi. Kalau katana tadi kan cuma logo Suzuki, kalau ini tulisan. Nih beda ini guys, kalau yang 4x4. Coba. Nah, kopling masukin mata-mata. Udah. Oh, masih di kopling doang pas mindahin ya. Nah, ini kalau bedanya yang four wheel drive nih. Ini kalau kita transmisinya dimasukin ke 4x4, tuh dia di sini bakal nyala nih. Nah, ada logo four wheel drive-nya. Coba kita lihat mesinnya, siapa tahu mesinnya ada bedanya apa enggaknya. Tuasnya di sini juga nih. Nah, suara mesinnya halus banget ini. Ini kondisinya. Nah, ini kodenya masih sama F10A juga. 970 cc, atau dibuletin jadi 1000 cc, dan ini aslinya emang nggak ada AC-nya, jadi ini juga kondensornya kelihatan nih, ini tambahan baru. Dan ini AC-nya pakai punya Avanza, jadi untuk kabin yang sekecil itu pastinya dingin. Nah, kalau yang ini itu lampunya masih model kotak sama kayak katana Blitz. Kalau yang ini 2004 itu udah bulat, terus yang itu 98 juga udah bulat. Nah, ini lampu senja ada di sini. Kalau ini lampu sennya nih. Ini lampu sen. Tumpah, ini suaranya halus banget dibanding sama Karimun gue. Dan ini listnya juga masih bawaan nih, listnya masih ori nih, 4x4. Velgnya juga, nah, velgnya ini beda corongnya ya. Kalau velg kalengnya ini modelnya yang beda. Kalau tadi kan kayak agak bulat-bulat gitu motifnya. Nah, kalau ini dia segitiga kayak gitu. Nah, ini suspensi dari katana ataupun Jimny itu masih per daun depan belakang. Nah, ini ban kondenya di sini nih, tulisannya Jimny. Oke. Nah, kalau ini itu masih ada pada depan, jadi ada footstep-nya dari belakang nih. Ini kalau buat naik masih ada di sini. Dan kalau tadi kan ada speaker di samping, kalau ini tambahan jadinya di tengah, taruh situ. Dan
Ini juga ada pelindungnya. Sebenarnya enakan yang kayak gini sih, kayak lebih muat banyak, cuma mungkin beberapa orang agak pusing duduk di kursi yang hadap-hadapan kayak gini gitu, apalagi kalau perjalanan jauh kayak pasti bakal bosen lihat muka orang di depannya, kayak lihatnya itu terus gitu. Nah, ini untuk Jimny yang tahun 89. Sekarang kita beralih ke yang paling muda di sini. Ini Katana tahun 2004. Kita lihat dari nah, untuk cat ya pastinya lebih mudah dan lebih mulus. Ini kayak masih glossy banget. Ini lampunya juga bulat. Terus ini bahannya, ini plastik apa fiber ya? Plastik. Ya plastik ya. Plastiknya itu juga masih hitam banget, belum pudar. Dan oh, ini, ini ada pelindung karetnya nih, bumper depannya. Ini overall sama kayak 98. Overall sama kayak tahun yang 98, tapi stripping sama velg itu beda ini guys. Strippingnya udah model, ya model-model terbaru lah. Ini sampai tahun 2000-an, yang 2006, 2005 tetap kayak gini strippingnya. Dan velgnya udah alloy wheel, ini ring 15 dengan profil ban 205/70. PCD-nya tuh 5 × 139. Kolongnya ini kayak nggak pernah dipakai, kayak bersih banget. Ini kalau dalamnya motif joknya sama juga kayak yang 98 dia. Dan ini logo tuh pingin banget punya headrest yang model-model bolong kayak. Oh, ini juga masih ke cover plastik nih. Padahal orang biasanya gatel banget kalau ada plastik gitu, kayak pingin ngeletekin. Cuma ini masih di plastik loh guys. Nih KM-nya itu baru. Wah, ini antik banget, kilometernya juga masih rendah. Dan mungkin bagi beberapa kalian, banyak yang baca kalau kekurangan Katana itu di macet itu suhunya dia naik drastis. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke kondisi mobil kalian, karena nggak semuanya begitu Katana. Nah, ini aslinya Denso nih, sama kayak yang 98 juga ya, nggak beda jauh. Head unitnya nih masih kaset, belum bisa USB atau AUX. Dan ini, ah, ini choknya nih. Kalau Katana itu masih ada choknya. Nah, kalau yang ini, coba kita lihat kondisi kap mesinnya seperti apa. Dan semua kalau GX itu udah power steering, cuma kalau yang DX itu belum. Emang lumayan ya bedanya ternyata. Wah, ini lebih, ini udah ada relay juga. Dan ini lengkap nih. Ini bahkan 4 air wiper aja bersih banget. Dan ini masih bawaan nih. Ini juga tempat tampungan air radiator, masih bersih banget. Ini juga busanya masih tebel, karena kebanyakan biasanya udah ke kopek-kopek. Ini juga, wah. Cuma ini emang mungkin harusnya udah lebih stabil, karena aki pun, lampu pun juga udah pakai relay. Dan ini udah ada tambahan buat di coilnya juga. Jadi menurut gue ini udah lebih stabil untuk sistem pengapiannya. Dan untuk karakter shock itu juga lumayan agak berbeda. Kalau kalian mau nyari yang emang lebih enak nyaman, itu yang tahun 2000-an. Nah, karena bantingannya ternyata lumayan beda sama yang tahun 90-an, karena itu lebih keras. Kalau yang ini udah lebih sedikit lebih empuk dan enak bisa buat dinikmati lah. Ini kondisinya, coba kita lihat lagi dalam. Oh, ini sama speakernya juga masih ada, dan sampai belakang tuh masih di lapisin plastik juga, di door trim ya, bukan door trim ya kalau itu. Nah, ini cuma nggak ada pelindung kayak Jimny ya di ininya, jendelanya. Nah, jadi gitu aja. Dan bagi beberapa orang
dengar suara pintu katana tuh kayak enak banget gitu. Enak khas banget, beda sama ya kalau kalian mobil-mobil pada umumnya lah. Dan ini loh kayak engselnya juga di luar. Ya buat nostalgia, ini bisa ngobatin kangen kalian sih. Kalau emang ini kan mobil peredarannya juga cukup lama, jadi pasti beberapa orang masa kecilnya pernah mengalami naik katana atau punya katana dan mungkin sempat dijual. Jadi ya kayak gini-gini nih, kondisi mulus bisa jadi buat nostalgia. Dan ini yang masih ready berarti yang merah ini. Ini yang masih for sale. Oh, ini juga udah dilengkapin footstep nih, karena yang tadi kan yang 2004 belum enggak ada. Dan ini sebenarnya tambahan ya. Oh, asli. Ini asli. Jadi udah lebih enak kalau buat naik ke mobil. Pokoknya ini full ori. Ini karet-karet juga masih bagus. Tuh. No sepet. Body pokoknya warna masih bawaan. Merahnya ya Allah. Bang. Dan stiker itu juga puda. Ini masih ori bawaan nih. Bisa kalian lihat gak terlalu mulus. Sudah agak beberapa yang pudar. Tapi ya ini masih ori nih. Kaki-kaki kolongnya juga masih bersih. Suara juga tadi masih halus banget ini mobil. Jadi worth it banget buat kalian yang pengen nostalgia atau dijadikan mobil harian. Ini pasti pada auto nengok. Dan ini nih, ini katana yang gue suka tuh, dia ada lubang hawanya. Dan ini beneran untuk mengantisipasi mesin yang panasnya berlebihan. Jadi hawa panas itu bisa keluar dari sini gitu loh. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Bahas-bahas katana dan Jimny juga. Terus yang tahunnya muda dan yang tahunnya agak tua. Tapi kondisinya ini overall masih bagus semua. Dan kalau kalian ada yang minat ini, nanti kontaknya gue cantumin di sini dan juga di link deskripsi. Jadi biar kalian bisa langsung tawar aja ini harga berapa. So itu aja guys untuk video kali ini. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.